Saya sudah berada di bekas jembatan yang arah ke Kartasura nih. Ya. Di sini nanti ada satu apa dua jembatan lagi nanti. Bentar, ini saya balik dulu gambarnya. Nah, ini dia bekas jembatan. Jembatan kereta api yang mengarah ke pabrik gula Colomadu. Di sini jembatannya masih utuh, cuman relnya mungkin sudah dicabut oleh PT KAI. Nah, di sana ada bekas, ada patok tanah milik PT KAI itu. Nah, dulu di sini ada rel kereta api mengangkut tebu ini. Nah, di sini ada bekas-bekas tebu ini. Oke lor, simak terus video saya kali ini sampai dengan selesai. Nanti ini saya akan nelusuri rel bed lagi, jangan di sana bisa nanti di sana bisa dilewati. Oh iya, ini untuk bagian bawah dari jembatannya. Rangka jembatannya besi baja ini. Ini zaman Belanda ini, masih kuat. Nah, di sana bisa dilewati. Di pinggir jalan ini ada rel kereta api ini. Nah, di pinggir jalan tepat ini. Tadi lokasi saya yang menemukan jembatan tuh di sana. Nah, di sana tuh. Oh ya, di sini saya juga menemukan patok tanah milik PT KAI. Nomor aset 330/06/KSR/AT milik aset KAI Dap 6 Yogyakarta. Oke lor, simak video ini sampai dengan selesai. Di sini ada bekas selokan kecil. Itu masih ada relnya loh.